Terima kasih Anda masih bersama kami. Hari Pers Nasional yang jatuh pada 9 Februari 2021 dan HUT PWI ke-75 tahun diperingati oleh PWI Kabupaten Musirawas bersama dengan Bupati Kabupaten Musirawas, tentunya melalui video conference. Peringatan Hari Pers Nasional dan HUT PWI ke-75 tahun dirayakan dengan melakukan video konferensi oleh semua PWI di berbagai tempat dan daerah. Salah satunya PWI Kabupaten Mura yang merayakan peringatan Hari Pers Nasional HUT PWI di replika Rumah Adat Kantor Bupati Musirawas. Tadi pagi hadir dalam acara video konferensi yakni Bupati Kabupaten Musirawas Haji Hendra Gunawan, Asisten 2 Setda Mura Haji Aidil Rusman, Kabak Umum Herman, Kepala Diskominfo dan Statistik Muhammad Rojak, serta rekan-rekan pers Kabupaten Musirawas. Tema Hari Pers Nasional tahun ini, Bangkit dari Pandemi COVID-19. Bupati Kabupaten Musirawas, Haji Hendra Gunawan mengatakan, peran pers sangat besar bagi masyarakat, khususnya masyarakat Musirawas. Dan untuk pemerintah, pers sendiri berperan sebagai tempat untuk edukasi masyarakat. Beserta seluruh jajaran dan juga masyarakat Kabupaten Musirawas mengucapkan selamat memperingati Hari Pers Nasional. Dan tentunya sekali lagi dengan begitu besar peran pers tadi telah disampaikan baik oleh Pak Presiden, Gubernur dan juga Ketua Umum di tengah pandemi ini, artinya peranan pers sangat-sangat besar. Dan ini juga saya rasakan khususnya di Kabupaten Musirawas. Dengan bersama-sama pemerintah, hampir satu tahun ini kita terus tidak berputus asa untuk mengedukasi masyarakat dalam rangka bersama-sama menghadapi pandemi virus corona ini. Reza Meldelianti, Silampari TV melaporkan.